tiba-tiba ditelepon sopir saya ya untuk ngecek unit yang bis hijau pulang dari Jambi. Katanya tadi sudah dibawa ke tempat sopir saya untuk dikondisikan, untuk dibersihkan. Tapi lebih baik kita ke rumah sopir saya saja ya untuk ngecek unit bis hijau yang pulang dari Jambi. Nanti kita parkir di sini ya nanti ya, bisnya yang hijau ya. Kita cek dulu aja ke rumah Mas Iwan. Namanya Mas Iwan Sewot. Mas, ye. Pandawa 87. Wah, pasirnya top. Bener langsung ya, Mas? Wah, itu dia habisnya. Halo, Mas. Lama tak bersua dengan si hijau. Wah, sudah bersih. Wah, oh ini. Ini yang namanya ini. Saya bukan codot lho, Bu. Oh, ini kelengkeng. Ora kok berbrongsong. Oh, iya ya habis e. Apa, Bu? Iya ya, Bu. Ya untuk Sumateranan seperti itu ya, kayak. Makanya ini dikondisikan oleh Mas Iwan. Nelpon aku Mas Iwan itu. Dan yang tidak iki. Enggak tahu. Halo, Mas. Hancur ya. Lintasan Sumatera ya ini ya. Besok dibetulkan ini. Hancur mina. Hancur mina. Untuk kaca juga ini dulu pecah ya. Ini beda ya ini sama ini ya. Ini diganti. Lawangnya ditaleni jero. Oh iya toh, Bu. Aduh. Ini untuk korden sudah dicopot semua ya, Bu? Ya, dicuci ya. Tempatnya Mas Iwan ini. Untuk dalamnya belum dibersihkan. Dan parahnya ini, teman-teman. Kok ini mbarat ini ya? Walah, dipaksakan ini. Aduh, parah ini drivernya yang ini ya. Aduh, harusnya kan diganti ya ini ya, wipernya ya. Kalau sudah mbarat seperti ini kan sulit ini dibenahi ya. Yuk kita lihat dalamnya yuk. Lama tak jumpa ya. Dalamnya berantakan. Waduh, ini joki yang belakang juga sobek, ya teman-teman.
lintas Sumatera ini. Ya Allah, ya Allah. Hancur ternyata. Wah, ini joknya juga gini. Nih. Hancur, 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 hancur. Wah, ini juga ini sampai ini nih. Ini bawa apa ini sampai atas saja sampai seperti ini itu. Kurang perawatan ini kayaknya. Ini biar dibersihkan oleh Mas Iwan dulu ya. Besok di set lagi, dibetulkan lagi. Nanti kita pasang tambah joknya lagi ya. Tentunya kemarin dicopot joknya itu 4 atau 3 ya kemarin ya, 3. Nanti dipasang lagi. Waduh, hancur ternyata. Ini acak-acakan semua ini. Korden semuanya dicopot ya, di laundry. Kebetulan ibu dari Mas Iwan itu laundry ya. Jadi langsung dicuci, dikondisikan. Dan untuk kaca udah diganti. Ya Allah, ya Allah. Rusak parah. Hancur, 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 hancur. Ban pun habis ya. Aduh, ganti ban. Dan ini nih teman-teman, jerigen-jerigen solarnya ini ya. Besok dibersihkan lagi. Bu, saya bungkus kelengkeng ya, Bu. Lah Mas Iwan kemana ini? Kok tambah ganteng ya? Sodi Mas. Warung. Warung. Ini gaya apa? Ini kandang sapi. Ini gue kandang kelompok nih ceritane. Walah sapimu kok kayak saiki? Eh, saya serah neng kerja neng Indomaret boh. Apa? Super Indo boh. Selesai. Bisa belakok neng rumah. Namong esok. Oh. Jam 8. Ngevlog kan? Iya mas. Karo gaya video iki lu ngilek besi cuy iki semule. Tapi wah bentuknya katanya tadi dia lihat. Es kelihatan hijau nih ya. Berarti kita belanja apa? Kopi. Alah kopi blonjo nang omahku kok kok tak gawake Mas Iwan sok nek ngkur kopi we. Kopi Jambi. Jambi. Iya. Besok planningnya berarti ganti ban ya. Bannya juga semuanya gundul, nanti kita ganti ban dulu dan selanjutnya nanti beresin kabel-kabel ini yang
mungkin kurang, dan cek lampu-lampu semuanya. Aduh. Dan nanti beli lampu juga. Lampu kota ya tentunya ya, lampu kota 1, 2, karena lampu kota udah pada nggak nyala ini kayaknya ini, karena kabelnya pada putus. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Fara Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.